Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan berkenaan dengan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang dibagi menjadi tiga acara, yaitu pertama, pidato Presiden RI pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 dimulai pada jam 03.30 pagi ini. Kedua, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 pada sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat RI jam 10.20. Ketiga, pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian pengantar keterangan pemerintah tahun RI tentang APBD tahun anggaran. Maka terhadap agenda tersebut di atas pada rapat paripurna hari ini, kita mengikuti dan mendengarkan pidato kenegaraan di depan sidang bersama DPD dan DPR RI. Untuk itu, kepada seluruh undangan dimohon tidak meninggalkan acara sampai selesai. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama pidato kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia pada agenda kedua, yaitu pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke-74 kemerdekaan RI tahun 2019. Untuk itu, rapat saya skor. Jangan lupa subscribe ya!